Red Spark versus Hippas. Set 2 Hippas melakukan perubahan pada lineup awal untuk set kedua. Moon Jaewon ditempatkan di tempat Tanacha. Pada kedudukan 5-5, berkat kesalahan ofensif Mega Subzia, konstruksi jalan memimpin. Kemudian, pada kedudukan 8-6, Moon Jaewon memblok serangan Lee Soyang. Saat permainan berjalan berbeda dari set pertama, pelatih Ko Hye-jin menggantikan Jeng Ho-yang dengan Han Song-hee, Kim Jong-min mencopot Lee Ye-rim dan menambahkan Tanacha. Namun, Seong Gwan-jang tidak menghiraukannya dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan skor mega. Segalanya berjalan lancar bagi Seong Gwan-jang yang mencetak 7 poin berturut-turut pada kedudukan November 14. Servis mega menguras jiwa proyek pembangunan jalan tersebut. Bahkan pemain pengganti Lee Seon-woo dan Kim Chena memainkan peran mereka.